Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya pelaku balap liar yang menabrak 3 pengendara di JLS Kecamatan Puger berhasil diamankan. Karena masih berstatus pelajar dan di bawah umur, akhirnya tersangka tidak ditahan. Kanit Lakalantas Polres Jember, Ibda Kukun Waluwi Hasanuddin menceritakan, pasca video balap liar tersebut viral di media sosial, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Dengan dibantu Polsek Puger, akhirnya awalnya pihaknya berhasil mengidentifikasi korbannya yang ternyata ada 3 pengendara sepeda motor. Setelah dikembangkan, tidak butuh waktu lama, pihaknya juga berhasil mengamankan pelakunya berinisial AG, 17 tahun, warga desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Karena masih di bawah umur, pihaknya berkoordinasi dengan Bapas dalam proses penyelidikannya. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak bermaksud melakukan aksi balap liar, namun hanya sekedar menguji kecepatan mesin kendaraannya. Pada saat melaju bersama rekan-rekannya, pelaku mengerem motornya secara mendadak karena dihalangi oleh rekannya. Karena tidak mampu menguasai laju kendaraannya, akhirnya menabrak 3 pengendara yang ada di depannya. Kita dibantu, didukung oleh Kapolsek Puger. Dari situ kami dapatkan korban dulu, 3 pengendara. Setelah itu, kita adakan penyelidikan lebih lanjut. Nah, baru ketemu si tersangka itu. Itu kan pelakunya di bawah umur, masih siswa kelas 1 SMA. Begitu juga orang tuanya kita panggil karena masih di bawah umur. Setelah diperiksa dan diberi pembinaan, pelaku diserahkan kepada orang tuanya. Meski demikian, untuk barang bukti 1 unit sepeda motor protolan milik pelaku diamankan di Satlantas Polres Jember. Kelengkapan surat motor tersebut masih lengkap, namun pajaknya sudah mati.